Bosco, para Romo, Suster, Buder, Frater, Ibu Bapak, Saudara-saudara, teman-teman muda dan juga adik-adik sekalian. Saya mengucapkan selamat Natal tahun 2021 dan selamat tahun baru 2022. Kita merayakan Natal dan tahun baru ini masih dalam suasana pandemi. Mobilitas kita masih sangat dibatasi dan dampak-dampak pandemi dalam berbagai aspek kehidupan kita juga masih sangat terasa. Tetapi Natal dan tahun baru mengajak kita semua untuk tidak pesimis, untuk tidak khawatir, untuk tidak bimbang, memandang dan sekaligus juga menjalani tahun-tahun depan. Dan sungguh Natal meyakinkan kita masing-masing bahwa kita tidak berjalan sendiri. Kita tidak menghadapi peristiwa-peristiwa seorang diri. Yesus telah lahir di tengah-tengah kita, telah tinggal bersama-sama kita, dan akan menemani perjalanan kita di tahun-tahun ke depan. Juga Tuhan telah mengutus banyak orang yang berpengharapan, banyak orang yang penuh kasih untuk berjalan bersama-sama, saling menguatkan, saling meneguhkan, saling membantu. Oleh karena itu, semoga Natal dan tahun baru ini menguatkan kita masing-masing, menumbuhkan rasa persaudaraan dan persahabatan di antara kita, dan sekaligus juga memotivasi kita untuk menghadapi perjalanan ke depan dengan harapan-harapan baru. Tuhan memberkati kita semua dan